Selamat malam. Hari ini puji Tuhan saya bisa dapat kesempatan ini untuk bersaksi bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup saya. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Yohanes Pesia Haya. Dan saya berasal dari Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Pulau Ruku, dan desa saya itu namanya Hulaliu. Saya berasal dari Hulaliu. Nah, saya ada 4 bersaudara. Yang pertama Marta Sihaya ada di Ambon, kedua Elsama Sihaya ada di Dobo, dia sebagai seorang tentara, dan yang ketiga saya sendiri, keempat yang paling buntut namanya Dodi Sihaya, dia bertugas di Rindam Patimura Ambon. Nah, kita berempat bersaudara ini, yang dua dapat hidup sebagai pegawai negeri, yang dua tidak. Nah, saya berada posisi di Jakarta ini Tuhan sendiri membawa saya punya kehidupan sampai saya berjalan tiba di Jakarta. Tapi sebelum saya mau menceritakan kehidupan saya di Jakarta, saya agak sedikit mundur sedikit dulu tentang saya punya masa lalu tuh. Itu saya pernah mengalami sebuah kejadian tahun 2000, tanggal 10 Agustus itu, 10 Agustus tahun 2000. Saya waktu itu ditembak pada peristiwa kerusuhan di Ambon itu 3 peluru masuk satu lubang. Ini buktinya, saya kasih tunjuk buat saudara-saudara lihat. Ini tembakan dari depan dan ini tembakan dari belakang, ini tembus 3 peluru. Dan dia dari belakang itu tembus ke depan ini, langsung kena saya punya tangan ini juga. Jadi yang ini nih saya tidak dijahit, cuma pakai